إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نبر بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran pada malam ni dapat kita sambung pengajian kita di atas permintaan kita nak minta yang mana sebelum ni kita bincang berkaitan dengan ketuhanan dan kita akan buat selang-seli berkaitan dengan hukum fiqh. Untuk malam ni kita masuk hukum fiqh dulu, kemudian kita akan sambung bab tu, nanti kita akan berselang-seli lah nanti. Untuk malam ni Hidayatul Sibyan kita sambung muka surat 8 kalau Jawi, kalau Rumi muka surat 30. Ini atas permintaan ni. Nanti kita akan masuk balik bab ketuhanan, kita akan masuk balik bab fiqh, masuk balik bab tauhid dan kita selang-seli. قال المعلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ini satu kitab pada menyatakan hukum sembahyang. Satu-satunya kewajipan syarak yang tidak melalui malaikat Jibril. Kita tahu apabila kita dapat agama, kita dapat Islam, kita dapat iman melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi dapat melalui perantaraan Jibril. Jibril turunkan wahyu. Kita akan bahas muka surat 30. Tetapi ada satu yang Nabi dapat tak melalui Jibril. Direct. Allah bagi secara direct. Iaitu ketika Mi'raj. Ketika Isra' dan Mi'raj. Iaitu kewajipan sembahyang. Kewajipan sembahyang dia bukan datang Jibril bawa turun kata ya Muhammad sembahyang 5 waktu begini, tidak. Dan kita tahu kisah tu sangat masyhur. Nabi sendiri pergi naik dapat 50 waktu, kemudian 9 kali turun naik, akhir sekali jadi 5 yang kita duduk sembahyang sekarang. Jadi oleh kerana ianya special sikit, special solat ni, maka perlu beri penekanan yang lebih. Kena bagi penekanan tu lebih sikit. Ketika Nabi Mi'raj, Nabi berjumpa dengan beberapa orang Nabi yang lain. Pertama sekali jumpa Nabi Adam kan. Naik jumpa Nabi Adam. Bertegur sapa dengan Nabi Adam. Kemudian naik pada langit yang kedua jumpa Nabi Yahya dan Nabi Isa. Cerita tu sangat masyhur. Kita cerita sekali lalu aja. Jumpa Nabi Yahya dan Nabi Isa, bertegur sapa di situ. Tapi yang menariknya,
ketika langit yang kedua, Nabi berjumpa dengan Nabi Isa dalam keadaan jaga ataupun dalam keadaan roh dan jasad. Tapi Nabi jumpa kat Nabi Adam dalam keadaan Nabi Adam tu roh. Jumpa Nabi Yahya, Nabi Yahya adalah keadaan roh. Sebab Nabi Adam, Nabi Yahya kan dah meninggal, dah wafat. Tapi Nabi Isa belum lagi, dia akan turun nanti. Jadi kat situ perbezaan. Memang Nabi jumpa ramai para rasul sebelum tu, tapi bezanya ada dua orang Nabi. Yang Nabi jumpa dalam keadaan jaga, dalam keadaan roh dan jasad. Macam kita lah, macam ni, jumpa macam ni. Kalau jumpa Nabi Adam pada langit yang pertama, jumpa Nabi Adam tu dah wafat, maka jumpa dalam keadaan roh lah. Macam mana tu kita tak boleh nak fikir lah. Malah Isra' Mi'raj pun kita tak boleh nak fikir macam mana. Naik kelajuan yang tinggi sampai langit ketujuh pun tak boleh fikir juga. Jadi peristiwa yang berlaku pun kadang-kadang tak boleh kita nak fikir. Kemudian pergi ke langit yang ketiga, jumpa Nabi Yusuf. Dalam keadaan sama juga, Nabi Yusuf kan dah wafat, roh. Nabi sedang menceritakan kepada para sahabat, aku naik sampai langit yang ketiga untuk ambil sembahyang tu, jumpa Nabi Yusuf. Bila Nabi cerita jumpa Nabi Adam pada langit yang pertama, sahabat terus macam nak tahu, betul ke dengar cerita Nabi Adam ni besar? Besar kan, orang pertama, Abul Bashar, orang pertama yang dicipta. Nabi kata ya, besar. Malah ada riwayat lain mengatakan 60 hasta daripada bahu ke bahu. Ni satu hasta 60 macam mana? Apa kan? 60 tak? Tak sampai lagi. Besar mana tu? Dua kali, tiga kali besar ni kot. 60 hasta, bahu ke bahu. Oh, manusia pertama. Kemudian makin lama manusia semakin kecil, semakin kecil. Macam kita lah. Makin kecil. Dulu, kalau Dajjal 5 ni kot. Sekarang Dajjal 5 lah. Dajjal 6 lah. Tingkatan 1 dah. Lah, besar kecil. Ha, dia memang gitu. Makin lama makin kecil, mengecil orang ni. Begitu juga binatang. Dulu dinosaur. Kalau kita sekarang dinosaur habis eh. Kenalah dinosaur dulu ni Nabi Adam yang 60 hasta tu. Mungkin umat-umat terdahulu zaman Nabi Adam dulu, anak-anak cucu-cicit ke, beberapa ratus tahun zaman Nabi Adam, mungkin dia bela kot dinosaur. Bela kat rumah kot. Jadi memang sesuai lah. Begitulah, kita makin kecil makin kecil. Dulu kalau istana-istana besar, kita istana dah, tapi taklah besar sangat. Dulu istana berkilometer, istana tu kilometer. Maknanya nak pergi sini ke sini macam mana? Nak kena naik kereta. Dulu mana ada kereta? Wallahualam. Wallahualam, tak tahu. Jadi naik ke tangga yang keempat, naik ke tangga ataupun langit yang ketiga, jumpa Nabi Yusuf. Sahabat tanya, kalau sebut Nabi Yusuf, tanya satu benda. Betul tak lawa? Katakan handsome sungguh kan? Tanya yang tu. Nabi jawab, bahawasanya, segaknya Nabi Yusuf ni, separuh bulan purnama. Kalau bulan purnama tu, separuh tu ada dekat Nabi Yusuf. Oh, lawa. Setengah riwayat mengatakan, Nabi jawab, kecantikan dalam dunia ni kumpul semua, ambil separuh. Separuh tu, itulah ada dekat Nabi Yusuf. Maka para ulama dia membincangkan kenapa Nabi jawab gitu. Kenapa kata separuh bulan purnama? Kenapa kata separuh kecantikan di dunia ada daripada Nabi Yusuf? Kerana Nabi sebenarnya kalau dibandingkan, Nabi kita sepenuh bulan purnama. Takkan dia nak cakap kalau aku dengan Yusuf, aku lagi. Takkan nak kata gitu. Kalau aku, seluruh kecantikan ada kat aku. Tapi Nabi Yusuf separuh aja. Kan pelik je kat gitu. Maka beradabnya Nabi ni dengan Nabi Yusuf, dia kata separuh bulan purnama. Cantik tak bulan purnama? Cantik. Separuh tu ada kat Nabi Yusuf. Kumpul seluruh kecantikan yang ada dalam dunia, separuh ada kat Nabi Yusuf. Habis dekat aku banyak mana? Aku semua. Tapi tak cakap. Faham-faham lah. Faham-faham. Pergi ke langit yang keempat, jumpa Nabi Idris untuk ambil sembahyang. Nabi Idris juga jumpa dalam keadaan roh dan jasad. Jadi dua orang. Kalau ada soalan nanti boleh jawab lah. Namakan dua Nabi yang bila Nabi jumpa dia, dua orang Rasul yang ketika Nabi jumpa dia ketika Isra Mi'raj tu dalam keadaan roh dan jasad. Dua. Yang pertama Nabi Isa, dia belum wafat sebab dia diangkat kan, dan dia akan turun akhir zaman. Tak lama dah kot nak turun.
Yang kedua Nabi Idris. Nabi Idris juga Nabi kita jumpa dalam keadaan macam kita macam ni, macam ni. Habis jumpa Nabi Yusuf tadi dalam keadaan roh. Nabi Yusuf dah wafat. Kenapa gitu? Kenapa jadi gitu? Kerana Nabi Idris ni dia duduk dekat langit sekarang ni. Dia duduk dekat syurga. Kisah dia panjang lah. Nanti jadi saya kita nak cerita bab solat ni. Cuma kisah dia panjang macam mana Nabi Idris boleh ada dekat langit. Tapi bila kita kata apabila berlaku tiupan sangkakala yang menandakan kiamat, semua akan musnah. Kullu man 'alaiha fan. Semua akan binasa. Fan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal, yang tak binasa hanyalah Allah. Kita kata gitu, hanya Allah dia yang tak binasa. Tapi sebenarnya bukan Allah yang tak binasa waktu tiupan sangkakala yang pertama. Ada lagi ya, yang ada pengecualian. Habis kata kullu man 'alaiha fan, semua binasa. Semua walaupun disebut semua tapi ada pengecualian. Ada yang tak binasa. Apa yang tak binasa? Syurga. Syurga dah ada sekarang. Ketika tiupan sangkakala musnah. Kalau musnah kena buat balik nanti. Batu, syurga tak musnah. Kata semua akan binasa bila tiupan sangkakala yang pertama. Tak, tak. Kata je semua tapi ada 10 perkara dikecualikan. Tak musnah. Allah cipta syurga. Sekarang dah ada dah. Maka nanti tiupan sangkakala nanti tak musnah. Neraka tak musnah. Neraka tak musnah. Bidadari tak musnah. Sebab bidadari ada dalam syurga. Syurga tak musnah, bidadari pun tak musnah juga. Apa lagi? Arash tak musnah. Walaupun tiupan sangkakala yang pertama. Kursi dan sebagainya ada 10. 10 kali. Ada yang tak musnah lagi. Dia pegang ajbuz zanab. Biasa dengar? Ajbuz zanab. Tulang yang ada dekat kita belakang. Daripada atas ni, ada tulang belakang ni. Straight sampai ke bawah kat punggung tu. Ujung tu. Tulang lembut je tulang tu. Apa dia panggil ya? Istilah apa? Tongkeng ke? Sulbi. Sulbi tu dah bahasa stand ni. Bahasa kampung ni. Tongkeng kot dia panggil. Tak tahu bahasa apa. Ujung sekali. Itu kalau jatuh kena situ sakit tu. Silap-silap boleh, tak boleh bangun lepas pada tu. Lumpuh. Ujung tu. Kalau tulang belakang ni straight sampai sulbi wa tara'ib yang sebut tadi tu. Ujung sampai ujung. Ujung sekali. Tak nampak, sangat kecil. Kena tengok dengan kanta baru nampak. Nama dia Ajbuz Zanab. Dia juga tak musnah. Tiupan sangka kali pertama. Tulang kita, mata semua musnah. Semua musnah. Tapi dia tak musnah. Walaupun tiupan sangka kali yang pertama. Malah itulah benih kita. Itulah benih kita. Nanti apabila tiupan sangkakala yang kedua hidup balik kan untuk bicara. Yang pertama mati semua, kiamat kita panggil. Masa tiupan sangkakala yang kedua hidup balik, macam mana boleh hidup? Allah akan timpa, Allah akan turunkan seumpama macam hujan. Wallahu a'lam macam mana, tapi macam hujan. Turun macam hujan, macam hujan tadi air ke dan sebagainya tak tahulah nak cakap macam hujan kena dekat Ajbuz Zanab tadi. Dia pun tumbuh. Tumbuh, naik. Macam mana kita mati? Macam tu jadi. Mati umur berapa? 60. Bangkit ya, umur 60. Mati umur 15. Bangkit umur 15. Dia akan dibangkitkan. Macam mana dia? Macam mana dia meninggal? Macam tu lah. Macam mana dia meninggal? Macam tu lah dibangkitkan. Kata Imam Ghazali tambah lagi. Imam Ghazali dia tambah lagi. Dibangkitkan macam yang dia meninggal. Ya. Dan semua anggota terpotong di ada balik, cantum balik. Sama ada anggota tu tangan, kaki ataupun anggota tu rambut. Cuba bayangkan kalau mati umur 60 rambut panjang mana. Allah sambung balik semua. Puah tarik tarik rambut. Sebab itulah kata Imam Ghazali jugalah. Apabila dalam keadaan berjunub ataupun haid, dalam keadaan haid nifas ataupun berjunub, jangan kerat kuku. Jangan potong rambut. Taklah berdosa. Jangan. Sebab kalau dah terpotong, kemudian mandi wajib. Lebih dah hilang haid, hilang nifas, hilang junub. Hilang junub. Dah nak mandi, mandilah. Okay?
Bila mandi, macam mana dengan kuku kita, rambut kita yang terpotong tadi? Tak mandilah. Dah ke mana, tak tahu. Bila disambungkan nanti, dia akan jadi belang-belang. Kalau tengok nanti rambut belang-belang, susah ni. Banyak masa time berjunuk, time tu lah dia sibuk dok, kerat kuku. Kuku belang-belang. Yang warna gelap tu, yang kuku yang tak dimandikan. Tak berdosa, tak berdosa. Bukan cerita berdosa. Tak berdosa. Tapi dia jadi bodoh. Belang-belang-belang-belang-belang. Ini mesti. Mesti ini jenis. Kalau asal junuk je mesti nak kerat kuku. Masa tak junuk tak nak kerat kuku. Contohlah. Dia akan nampak. Sebab tak dimandikan. Cuma tak berdosa. Boleh dibenarkan. Boleh potong pun. Sebab tu kalau ingat orang dulu. Masa ketika dapat melahirkan. Kan keluar nifas. Dia suruh apa? Kalau sikat rambut. Dekat sikat tu ada rambut yang tercabut. Dia gulung-gulung letak kat tepi tu. Sehinggalah anak tu umur 40 hari gitu, nifas dah kering, dia mandikan sekali. Kalau perasan orang-orang dulu, amal gitu. Dia mandi, masa dia mandi tu, dia mandikan sekali dengan kuku dia. Kalau tak kerat kuku, kalau 40 hari nifas tu, Allah tak tahu panjang mana. Keratlah juga, tapi simpan. Kadang-kadang terlupa tu, simpan dekat dinding-dinding, kat mana-mana atas tiang-tiang. Lelah kali kita, macam mana ada rambut, lupa nak ambil. Sampai macam tu, orang dulu. Orang sekarang tak peduli lah. Seterusnya, pergi ke maka Nabi Idris sekarang ni ada di syurga. Ada. Tiga orang yang dibenarkan melihat syurga sebelum kiamat. Yang pertama, Nabi Adam lah. Memang pun dia dapat asal daripada sana, toki kita. Asal daripada sana, Nabi Adam. Yang kedua, Nabi Idris. Yang ketiga, Nabi kita Muhammad SAW. Tiga orang aja yang dibenarkan melihat syurga sebelum kiamat. Lepas kiamat nanti semua orang boleh tengok lah yang masuk syurga tu. Naik tangga yang kelima ataupun langit yang kelima, jumpa Nabi Harun AS. Jumpalah kena roh Nabi Harun dah meninggal. Naik tangga yang keenam, jumpa Nabi Musa. Tangga, sebab kenapa saya sebut tangga? Mi'raj ni antara makna lain adalah tangga. Lepas tu saya sebut tangga. Biasa kalau kita sebut, dia tak sebut tangga kan? Dia sebut langit ke-6, langit ke-6. Saya sebut tangga. Sama je lah, maksud yang sama. Sampai langit yang ke-6, jumpa Nabi Musa. Ini yang Nabi turun naik 9 kali tu. Nabi Musa tanya, dapat berapa sembahyang? 50. Oh, tak boleh lah. Umat aku lagi kuat daripada umat. Umatmu kecil-kecil. Umat Nabi Musa, dia kuat sikit, besar sikit. Kami diwajibkan sehari 2 waktu sembahyang. 2 waktu je. Gagal. Engkau dah lah kecil-kecil. Umat akhir zaman. 50. Tak ada harapan. Minta lah. Itu yang jadi 9 kali turun naik. Dapat diskaun 5. Akhir sekali 5. Kita dah sembahyang sekarang. Dengan kita sembahyang 5 waktu, dapat pahala macam 50 waktu. Dapat pahala macam 50 waktu. Kemudian tangga yang ketujuh ataupun langit yang ketujuh yang terakhir, jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tengah berada di satu tempat nama Baitul Ma'mur. Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal Baitil Ma'mur. Tu Baitil Ma'mur. Baitil Ma'mur ni dia macam Kaabah. Dia adalah Kaabah penduduk langit. Baitul Ma'mur ni ulama' katalah, bukan boleh buat pun, ulama' saja nak bagi kita faham. Kalau kita naik ke Baitul Ma'mur langit yang ketujuh, adalah orang duk tawaf, bukan orang lah, malaikat lah duk tawaf, penduduk langit lah duk tawaf, duk apa situ. Baitul Ma'mur ni kalau kita naik, kita ambil batu, kita jatuhkan dekat Baitul Ma'mur, kita duduk tepi Baitul Ma'mur, kita jatuhkan ke bawah, kena betul-betul atas Kaabah. Nak straight kat situ Nabi Ibrahim ada. Jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, macam mana umatmu? Nabi Ibrahim ni kan ada dua orang anak yang besar kan? Satu Nabi Ismail, satu Nabi Ishaq kan. Yang Nabi Ishaq ni jadi Bani Israel. Nabi Musa lah Nabi apa. Yang Nabi daripada Nabi Ismail ni yang jadi Nabi kita. Jadi dia tanyalah, macam mana umat, macam mana umatmu, macam mana, macam ni lah mudah kata, macam mana anak cucu aku? Macam tu lah. Okey ke tak okey? Akhir sekali dia kata apa? Kisah salam dekat umat, kisah salam ke anak cucu aku. Kita lah, Nabi Ibrahim kisah salam kat kita. Jawab belum? Kita jawab masa bila?
masa kama sallaita ala Ibrahim. Kenapa kita jawab kat situ? Kama sallaita ala Musa boleh juga, nabi kita juga Musa. Adam lagilah nabi kita. Nak Idris, Nuh, Saleh semua nabi kita. Tapi kenapa dalam tahiyat kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim? Sebab dikir salam kita jawab kat situ lah. Sunatlah. Jawab kat situ. Dikir salam. Nabi-nabi yang lain dia tak tanya kita. Dia cuma cerita wahai anak-anak cucuku, iaitu nabi-nabi kita lah. Nabi Muhammad. Dia pesan, dia tak pesan. Nabi Ibrahim saja yang tanya kita. Tengok muka surat 30, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, ini suatu kitab pada menyatakan hukum ni, hukum sembahyang. Dalam fasal ni dia menceritakan tentang cerita tentang solat. Tapi apabila sedang menceritakan tentang solat, tiba-tiba ada hadah kecil. Kalau kita belek ke belakang, ada hadah kecil, ada wuduk, belek lagi. Ada hadah besar, ada fardu mandi, belek lagi. Ada tayammum, ada air mutlak. Ha, apa lagi? Banyak lagi. Sekarang ada istinja, usul berak. Ada cerita pasal najis. Sedangkan kitab kita membicarakan tentang sembahyang. Kenapa cerita tentang sembahyang? Sepatutnya cerita tentang sembahyang, cerita berdiri, kia, niat, fatihah, rukuk, intidal, bacaan-bacaan lah. Kenapa bila cerita tentang sembahyang, tiba-tiba kat belakang ni, cuba, kalau kita kata kita belajar tentang solat, kan? Mestilah ada takbir dulu. Mana takbir? Belek cari takbir, muka surat berapa takbir? Tak jumpa-jumpa lagi takbir saya belek ni. Ha, jumpa dekat muka surat 74. Muka surat 30 dia bagi tahu kita akan mengaji solat. Dan bila kita cakap solat, dalam kepala kita satu solat tu lah, berdiri, rukuk, sujud apa semua tu. Tapi kenapa setelah 35 muka surat baru cerita tentang perkara tu? Nak bagi kita faham satu benda. Dia nak ubah salah faham kita. Bila maksud belajar bab solat, bukan semata-mata belajar bab diri, rukuk, sujud. Tidak. Belajar bab bersuci, itulah solat. Belajar bab air mutlak, air mustakmal, itulah solat. Belajar bab wuduk, itulah solat. Belajar bab mandi wajib, belajar bab haid nifas, belajar bab aurat, belajar bab kiblat, belajar bab najis, itulah belajar solat. Tapi kita bila sebut belajar solat, tu je lah yang sibuk duduk. Niatnya macam mana, qasar ta'arud ta'yinnya, rukuk, intidal, sujud sawi, tak sujud sawi. Iyalah, itu salah satu solat. Tapi sebelum sampai situ, 35 muka surat cerita tentang benda lain, bukan tentang itu. Menandakan dia nak bagi kita faham. Orang dah salah faham. Dia kata, aku nak belajar sembahyang. Dia cari apa dulu? Aku nak belajar sembahyang ni. Mula-mula niat sembahyang 5 waktu. Padahal nak belajar sembahyang bukan. Bila sebut nak belajar sembahyang, belajar basuh berak dulu. Macam tu lah, uduh-uduh kata gitu lah. Tak basuh berak, basuh tak cuci, tak sah sembahyang, tak guna. Baca sedap macam mana pun, tak guna. Rukuk yang tidak sujud, sujud sawi, semua tak guna. Sebab ada najis. Istilah dia panggil istinja. Saya sebut basuh berak, sama je maksudnya. Habis belajar bak air, air mutlak, air mustakmal, air musyammas, air mutaghayyir, air muqayyad. Bisa dengar? Air-air ni, kami nak belajar solat, kami bukan nak belajar air. Tak. Silap status air, silap menentukan air tu, tak sah sembahyang. Maka belajar air adalah belajar sembahyang. Belajar air adalah belajar sembahyang. Belajar, kami nak belajar sembahyang, bukan nak belajar aurat. Kenapa ajar aurat pula ni? Salah berkaitan dengan aurat, tak sah sembahyang. Kena juga, nak tak nak kena. Kami nak belajar sembahyang, bukan nak belajar bab najis. Tak sempurna bab najis, sembahyang tak sah. Sebab di rumah lagi bawa najis dah. Di rumah lagi dah bawa najis. Cara penyucian najis salah, maka dia berpindah dekat kaki walaupun tak nampak. Dia panggil najis hukmi. Sembahyang buat datang sini, tak sah.
Jadi sebab tu walaupun kata bab solat, tapi tetap juga sebelum masuk bab takbir tu bincang bab lain dulu. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, kata pengarang, bermula makna sembahyang pada syarak iaitu aqwalun, definisi maksud takrif sembahyang, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bisyara'itin makhsusatin. Aqwal, beberapa perkataan. Af'al, beberapa perbuatan. Bila kita sebut beberapa perkataan, kita tahu yang kita dah mengaji sebelum ni lah. Takkan tak pernah mengaji sembahyang kot. Ada lima rukun qawli dia panggil. Rukun yang mana mesti disebut dekat mulut ketika sembahyang. Kalau tak sebut lima ni tak sah. Lima, sebutan lima. Dia panggil rukun qawli. Dan beberapa perbuatan. Perbuatan pula. Maksudnya ada berdiri, satu. Mesti berdiri. Mesti rukuk. Mesti i'tidal, tiga dah. Mesti sujud. Mesti duduk di antara dua sujud. Mesti duduk tahiyat, enam. Dia panggil rukun fi'li, rukun perbuatan. Tak buat enam perkara dalam sembahyang ni, tak sah. Ada satu lagi dia panggil rukun qalbi, iaitu niat dengan tertib. Kita akan bahas satu-satu nanti. Kita akan gila-gila dengan ni. Muftatahatun bitakbir, dimulakan dengan takbir. Sembahyang-sembahyang ni mula dengan takbir. Wa muhtatamatun bitaslim, disudahi, bila sebut takbir, takbiratul ihram lah. Disudahi, last sekali adalah dengan salam. Bisyara'itin mahsusatin, dengan syarat, beberapa syarat yang tertentu. Beberapa syarat yang tertentu ni yang tadi tu. Syaratnya nak sembahyang, tak boleh ada najis kat badan. Tu, syarat tertentu. Nak sembahyang, kena tutup aurat. Dia panggil syarat. Nak sembahyang, mesti ada wuduk. Wuduk bukan sembahyang. Yang semayang ni apa? Rukun tu lah, yang berdiri, baca fatihah, rukun i'tidal. Itu dia punya rukun dia panggil. Syarat apa pula? Syarat ni dia sama macam rukun. Iaitu rukun, kalau tak buat, tak sah semayang. Rukun kalau tak buat, tak sah. Syarat kalau tak buat, tak sah juga. Bezanya rukun tu semayang tu sendiri. Iaitu berdiri, rukun, baca fatihah semua. Tapi syarat tu, dia bukan semayang. Tapi kalau tak buat dia, tak sah semayang. Rukun, rukun tu pun dah semayang dah. Tu beza rukun dan syarat tu. Beza rukun dengan syarat. Syarat dengan rukun satu, sama, satu perkara yang sama, iaitu tak buat tak sah. Tapi dia berbeza dari segi rukun perbuatan tu ada 13. Syarat dia lain. Contohnya, adakah wuduk itu semayang? Tidak. Wuduk bukan semayang. Tak wuduk, tak sah semayang. Adakah rukuk itu semayang? Ya. Tak rukuk, tak sah juga. Itu je beza dia. Adakah mandi wajib tu, kalau berjunub, adakah mandi wajib tu semayang? Bukan, mandi wajib lah. Tapi kalau tak mandi wajib, tak sah semayang. Adakah sujud itu semayang? Yalah, sujud tu semayang. Kalau tak sujud, tak sah semayang juga. Itu beza dia. Maknanya syarat ni duduk luar. Dia bukan duduk kat dalam. Dia bukan duduk kat dalam solat tu, dia duduk kat luar. Tapi sama-sama penting. Sama-sama penting. Tak buat, tak sah. Dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Maka wajiblah kita belajar air, walaupun kita rasa Allah takkan tak reti lagi. Takkan tak pernah belajar lagi air mutlak, air mustakmal. Ikut pengalaman saya mengajarlah beberapa negeri, tak lepas lagi air bak air. Air mustakmal pun tak lepas lagi. Air mustakmal tak payah kita nak lanjutkan kepada air mutaghayyir, lagi tak pernah dengar. Air muqayyad, air qaid lazim, tak pernah dengar. Macam ni nak pernah dengar? Air mustakmal pun salah. Salah takrif, salah faham. Kita akan masuklah waktu nanti bila tu. Jadi apa lagi? Jadi maknanya sebelum masuk bab niat rukuk sujud ni, dia akan masuk bab-bab lain dulu. Masuk bab najis dulu yang kita salah faham tentang najis, masuk bab haid dan nifas, masuk bab najis-najis, masuk bab pakaian. Pakaian tu
macam mana nak tutup auratnya daripada pihak atas, pihak tepi, tidak pihak bawah. Pihak bawah boleh terbuka. Kita akan bahas satu-satu kali. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, bermula syarat wajib sembahyang itu lima perkara. Syarat wajib, cuba tengok eh. A, syarat wajib. B, syarat sah. Apa beza syarat wajib dengan syarat sah? Kena faham dulu yang tu. Tadi kita kata, apa beza rukun dengan syarat? Kita dah faham dah. Rukun tak buat tak sah. Syarat tak buat tak sah juga. Cuma rukun sembahyang tu sendiri, syarat dia bukan sembahyang. Tapi tak buat tak sah. Kita dah faham perbezaan. Ni apa beza pula? Syarat wajib sembahyang, syarat sah sembahyang. Tak ke wajib sembahyang, sah sembahyang tu sama lah? Tak sama. Syarat wajib sembahyang adalah kalau ada perkara itu, wajib sembahyang. Perkara itu yang di bawah ni lah. Jika ada berapa perkara? Dia kata lima. Lima perkara. Ada lima ni wajib sembahyang. Syarat sah sembahyang pula, ada berapa syarat? Sembilan. Ada sembilan ni sah sembahyang. Tu maksud dia. Jadi kalau kita tengok, kalau tak ada lima ni macam mana? Syarat wajib sembahyang. Tak ada lima ni, tak wajib sembahyang. Tak wajib sembahyang. Kalau tak ada sembilan ni, bab-bab syarat sah, tak ada sembilan, tak sah sembahyang. Itu maksud syarat wajib dengan syarat sah. Tak susah pun. Syarat wajib, ada perkara itu, wajib sembahyang. Tak ada perkara itu, tak wajib sembahyang. Lima perkara. Syarat sah sembahyang, ada perkara itu, sah. Tak ada perkara itu walaupun satu, tak sah sembahyang. Mari kita tengok satu-satu. Yang pertama dia kata, ada lima, Islam. Yang pertama Islam. Maka orang Islam wajib sembahyang. Malah dia rukun Islam yang kedua. Soalan lagi, adakah orang kafir wajib sembahyang? Kalau tengok tak wajib lah. Kalau sebab dia kata ni Islam, sebenarnya orang kafir pun wajib sembahyang. Orang kafir pun wajib sembahyang. Bukan sembahyang, bukan tu sembahyang betul lah. Nanti kan sembahyang dia pakai colok tu, bukan. Sembahyang betul lah. Orang kafir juga wajib sembahyang sebenarnya. Cuma kalau dia tak sembahyang, tak boleh kata apa. Tak sembahyang. Dia sembahyang tu. Aku kafir. Dia tak cakap lah kafir. Aku Buddha, aku Kristian, aku dia katalah. Asal pula kau suruh aku sembahyang, kau apa hal? Tak boleh cakap. Bulan Ramadan puasa. Puasa mana? Aku Hindu. Mana ada? Memang tak boleh pun. Tapi adakah dia wajib sembahyang, wajib puasa? Adakah? Ya, dia wajib sembahyang, wajib puasa. Cuma kalau dia tak buat, tak boleh nak bagi, tak boleh nak larang dia. Malah kalau dia puasa dia sembahyang pun tak sah. Cuma dia kena masuk Islam dulu lah. Tapi kalau kata hukum, apa hukum orang kafir solat, kena kata wajib. Orang kafir wajib solat, orang kafir wajib puasa. Habis tu tak puasa tu, tak boleh buat apa. Ambil tindakan, tak boleh. Tangkap, tak boleh. Yang boleh ambil tindakan, orang Islam. Orang Islam wajib sembahyang, ya. Tak sembahyang, boleh ambil tindakan. Tak puasa, boleh ambil tindakan. Orang kafir wajib sembahyang, orang kafir wajib tutup aurat. Orang Islam wajib tutup aurat. Tak tutup aurat, boleh tangkap. Kalau ada undang-undang, boleh nasihat. Nasihat, saya nak nasihat sikit ni. Lawa dah pakai macam ni. Tapi kalau tutup aurat, lagi lawa. Nasihat. Sebab dia Islam. Tapi kalau dia kafir, tak boleh. Tutup aurat sikit ni. Menda, dedah sudah sini. Aku bukan orang Islam, kau apa hal? Memang tak boleh. Tapi adakah dia wajib tutup aurat? Dia wajib tutup aurat. Cuma tak boleh cegah. Tak boleh mencegah ke dia kalau dia buat juga. Sebab tu dikisahkan dalam surah Al-Mudathir. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Penghuni syurga tanya penghuni neraka. Dia orang borak. Apa sebab korang ni ramai-ramai masuk dalam neraka ni? Orang kafir yang dalam neraka tu cakap, kami ni tak sembahyang dulu. Orang kafir pun kena sembahyang ke? Ya, wajib sembahyang. Orang kafir wajib tutup aurat semua. Nanti di akhirat, dia akan diseksa kerana kafir, tak masuk Islam. Dan dia akan diseksa kerana tidak sembahyang. Dia akan diseksa kerana makan babi. Dia akan diseksa kerana dedah aurat. Dia akan diseksa kerana tak puasa. Semualah. Semua dia akan diseksa. Dia diseksa kerana kekufuran dia, ya. Dan diseksa juga kerana tak buat perkara tadi semua. Dia berbeza dengan orang. Sebab tu, apabila orang kafir masuk Islam, Nabi bagi keistimewaan.
Sepatutnya dia wajib sembahyang dulu ni. Dia masuk Islam umur 65. Baru masuk Islam, katalah. Nabi bagi keistimewaan. Sepatutnya kena sembahyang tu daripada umur 15 baligh tu sampai umur tu. Jadi maknanya kena qada. Tapi sebab dia masuk Islam, Nabi kata tak payah qada. Tak payah apa. Walaupun umur dia dah 65. Dia wajib sebenarnya untuk menggalakkan orang masuk Islam. Lepas pada tu dia mati. Masuk Islam, pagi, petang mati. Ahli syurga. Sebab tak sempat buat dosa. Tak sempat semayang sekali pun. Ya. Habis semayang dulu kan dia wajib. Bila masuk Islam je, semua dikira langsai. Dia beza dengan orang murtad. Di Islam dah, umur 20 dia murtad. Umur 40, dia nyesal masuk Islam balik. 20 tahun tu dia wajib kotak. Orang kapir tak? Orang kapir sebagai menggalakkan. Tapi kenapa orang murtad yang masuk Islam balik kena kodok 20 tahun ni yang dia tak buat tu? Sebab denda. Elok-elok duk jalan yang benar, mu pergi keluar. Kenapa? Keluar. Lepas tu masuk balik. Ha, masuk balik tu kena kodok semua. Terbaik tu untuk menggalakkan. Pertama, Islam. Islam wajib solat. Yang kedua, akil. Akal. Kalau tak ada akal, tak wajib solat. Kan sebab tadi, syarat wajib ada 5. Jika tak ada syarat wajib, satu pun tak ada. Satu pun tak ada syarat wajib. Tak wajib sembahyang. Akil, ada berakal, maka wajib sembahyang. Tak ada akal, tak wajib sembahyang. Orang gila tak wajib, budak-budak, baby tak wajib. Umur 7 tahun, baru Nabi suruh. Umur 7 tahun ke atas, 7 tahun khamariah ke atas, baru Nabi suruh sembahyang. Murus sabiyah bisalah, iza balagha sab'an sinin, wa iza balagha 10 sinin, fadribuh. Suruh anak semayang umur 7 tahun qamariah. 6 tahun lebih lah kalau kira-kira ikut ni, ikut IC suap beranak dia 6 tahun lebih. 6 tahun 8 bulan kot, lebih kurang tu lah. Sebab dia bulan Islam kan dia lari sikit dia punya tu. Kena suruh solat dah. Umur 10 tahun tak solat juga, kalau dah suruh pukul. Nabi suruh pukul. Dia ada akal. Ada akal lah. Berakal. Yelah umur 7 tahun berakal lah. Maka wajib. Dia tak berakal masa baby, tak wajib. Masa dia gila, tak wajib. Tak ada akal, tak wajib sembahyang. Yang ketiga, baligh. Baligh. Baligh sekurang-kurang umur baligh 9 tahun qamariah. 8 tahun lebih lah kalau kita ikut 9 tahun qamariah, 8 tahun lebih kalau ikut umur surat beranak IC dia. 8 tahun 10 bulan gitu lah. Kira lah sendiri. Dia lahir bulan Syawal ke bulan apa, kira. Cuba tengok. Mesti dia agak lari beberapa bulan. Berapa bulan je, tak sampai setahun pun lagi. 9 tahun qamariah paling kurang baligh. Bagi lelaki, baligh dengan cara ihtilam, dengan mimpi keluar mani. Maka baliglah dia, maka wajiblah. Wajiblah dia solat. Bagi perempuan, dia keluar haid. Umur 9 tahun qamariah juga. Jika keluar haid kurang 9 tahun, umur 8 tahun dah keluar, tak balik lagi. Kalau kata keluar juga, tak balik. Dia kena paling kurang 9 tahun qamariah. Sama juga budak-budak. Budak-budak sekarang advance. Dia satu mimpi dah, tak balik juga. Dah mimpi lah, dah tahu lah. Keluar mani, tak balik juga. Dia mesti 9 tahun qamariah. Budak-budak sekarang memang advance sungguh. Ui, main lah. Sebab media sosial ni lah, internet ni lah, dia jadi lain macam sikit budak sekarang. Awak kecil-kecil lagi dah ada umur, darjah satu dah ada couple lah, ada awet lah. Tak tahu, tak faham aku. Budak pelat. Kita dulu umur 7, 8, 9, duk main perempuan lelaki lagi, duk main tak rasa apa pun tak masa tu. Tapi budak sekarang jangan main. Ada surat cinta umur 7 tahun dapat tangkap. Dapat tangkap. Tangkap apa? Dalam beg ada surat cinta. Dengan perempuan lah, budak lah, tadika. Macam mana? Umur 6 tahun. Dah berlaku perkara tu sekarang ni. Jagalah anak-anak tu. Itu sekurang-kurang umur. Sekurang-kurang umur 9 tahun qamariah. Maka baliklah. Sebanyak-banyak umur balik 15. Jadi lelaki dan perempuan umur 9 sampai 15, jika perempuan keluar haid di antara 9 sampai 15, ketika keluar haid tu baligh. Baliglah dia. 9 sampai 15. Kalau 12 maknanya
kalau 12 tahun baru keluar haid, maknanya 9, 10, 11 tu tak balik lah. 12 lah baru balik. Begitu juga lelaki, mimpi umur 14. Maka 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai umur 13 tu tak balik lah. 14 lah baru balik. Umur paling maksimum habis kali umur 15. Umur dia 15 tahun Qomariyah. Sama lah 14 tahun lebih kan. 14 tahun setengah kot. Kalau kira Qomariyah. Kalau kira ikut Syamsiah. Kalau kira ikut IC, dia 14 tahun lebih. Kalau kira ikut Qomariyah, dia dah 15 tahun. Masuk je 15 tahun. Penuh je umur dia 15 tahun. Dia mimpi ke? Dia tak mimpi ke? Keluar mani ke? Tak keluar ke? Keluar haid ke? Tak keluar ke? Dia balik otomatik. Pada umur 15. Habis kalau tak ada sebanyak-banyak umur macam tu, kalau dia umur 30 tak mimpi-mimpi, dia takkan tak balik-balik lagi. Kalau tak pernah mimpi, Abah Haji tak pernah mimpi, Abah Haji tak balik lagi. Ya, jangan buat gitu. Jangan buat hal gitu. Dia ada masa, dia ada maksimum. 15, mimpi ke keluar tak keluar ke, haid tak haid ke, dia automatik. Tapi kalau awal-awal lagi dah keluar haid contohnya, maka dia balik awal lah. Gitu. Saya suka sebut perkara ni. Apa dia? Para ulama berpendapat sebab kita kadang tak perasan benda ni. Para ulama berpendapat orang lelaki yang baligh dengan cara 15 tahun. Perkara ni saya ada tulis dalam kitab saya yang saya karang baru ni. Ada kat seorang dua saya ada bagi gitu. Tentang orang lelaki baligh dengan cara yang terbaik adalah 15 tahun. Baligh umur 15, bukan baligh kerana mimpi. Itu yang terbaik. Tapi kalau mimpi dalam masa 9 sampai 15, dia baliglah. Cuma tak mimpi-mimpi. Tak mimpi-mimpi dia. Sampai umur 15 tak mimpi-mimpi juga. Dan dia baligh automatiklah, baligh kerana umur. Itu adalah yang terbaik. Kalau zaman sekarang ada baligh dengan umur, dapat tahu ada anak perempuan, cop siap-siap lah. Ni menantu aku nanti. Sebab tak jumpa dah sekarang. Yang jarang-jarang ditemui baligh dengan umur. Kebanyakannya baligh dengan mimpi. Zaman sekarang baligh dengan umur tak ada lah. Orang dulu selalu baligh dengan umur. Tak mimpi sampai umur 15. Tapi sekarang ada. Sekarang umur 10 tahun dah baligh lah. Lelaki dia baligh dengan cara mimpi. Para ulama berpendapat baligh dengan cara umur adalah baligh yang terbaik. Baligh yang terbaik. Kenapa? Sebab fikiran dia tak ada, tak kotor lagi. Sebab apa? Mimpi-mimpi ni dia kena terbayang dulu, dia kena berangan dulu masa jaga. Berangan 2-3 bulan gitu baru mimpi. Jadi maknanya kehidupan budak atau kanak-kanak tu telah dicemari dah. Dia tengok macam-macam dalam benda ni. Kemudian dicemari dah. Lepas tu mimpi. Tapi kalau dia tak mimpi-mimpi, maknanya apa? Akal dia tu mak ayah dia jaga terbaik. Tu saya kata, syok buat menantu terus. Anak aku baru tadi kekal. Anak kau apa? Anak aku lelaki dah balik dah. Tak tahu, tak mimpi lagi. Katanya dah umur 15 dah tu. Oh, balik dengan umur. Acok suruh. Tu menantu aku nanti. Kau jangan. Susah nak cari lelaki macam tu dah. Tak tak? Zaman sekarang ni hati-hatilah weh. Hati-hati. Ni zaman-zaman sekarang. Bagi orang perempuan pula, balik yang terbaik adalah dengan cara keluar haid seawal mungkin. Terbalik. Lelaki, jangan mimpi-mimpi. Terbaik. Sampai umur 15. Tu balik terbaik. Perempuan pula balik terbaik 9 tahun je. Masuk je 9 tahun Qomariyah, keluar haid terus. 9, 10 tu okey-okey lah. 11 tu pun okey lagi. 12, 13, 14, 15 tu dah kira lambat. Kenapa? 9 tahun. 9 tahun dah balik dah. Ui. Pun anak kau? Ya. Ada anak lelaki kan? Cop buat menantu. Sebab apa? Subuh. Maka nanti anak cucu kita ramai. Mudah dapat zuriat. Sihat. Tapi kalau perempuan yang baligh dengan cara 15 tahun, maksud tak keluar haid sampai umur 15. Yang itu kalau boleh elakkanlah. Sebab takut-takut tak ada zuriat nanti. Sebab haid ni, perjalanan haid ni, dia ada kena mengena dengan nifas, dia ada kena mengena dengan persenyawaan, dapat anak sebagainya. Beh, kat situ sikit lah. Sikit-sikit lah.
Keempat, suci daripada haid dan nifas. Tu yang ketiga balik, yang keempat suci daripada haid dan nifas. Ni pesanan saya lah. Zaman sekarang ni bukan orang lelaki je tak reti bab haid nifas ni. Orang perempuan sendiri pun tak reti. Tak ambil peduli langsung. Ini antara fenomena yang menyedihkan. Susah nak cakap lah. Panjang lebat ni. Sehinggakan saya karang satu buku. Dah dapat akhir? Tak ingat. Saya karang satu buku. Masa saya duduk di Pahang, saya pindah sini lebih kurang 2 tahun. Duduk sini nak buat apa untuk orang Pahang ni? Sumbangan untuk orang Pahang. Oh, karang kita lah. Bab fik wanita. Kenapa? Bab haid dan nifas ni, Nabi sebut, Nabi sendiri sebut, ada dua ilmu yang hilang awal-awal lagi. Akhir zaman dia hilang dulu sebelum ilmu lain. Ya? Dua ilmu. Yang pertama, ilmu faraid. Orang hilang tu maksud orang tak mengaji. Orang tak mau mengaji. Yang kedua, ilmu haid nifas. Maka betul. Saya pernah bawa. Di Kuantan lah. Di sini. Di Kuantan. Bawa cadangan untuk ajar bab ni. Kuliah muslimat lah. Ke maghrib. Payah lah. Maghrib ni pening ke. Maghrib kita mengaji bab ni lah. Kuliah muslimat. Muslimat semua perempuan. Macam mana? Buat apa ni? Oh, baik tak mau. Tak mau terus. Pernah belajar? Tak pernah belajar. Tahu tak? Saya cuba test 2-3 perkara. Minim apa basic ke? Sekurang-kurang sebanyak-banyak gitu ke? Satu pun tak betul. Saya bagi 5 soalan. Satu pun tak betul. Sekurang-kurang haid, sebanyak-banyak haid, sekurang-kurang suci, sekurang-kurang nifas, sebanyak-banyak nifas. 5 lagi. Seorang tak boleh jawab. Seorang. Ada berapa orang, berapa belah orang ada muslimat. Seorang pun tak boleh jawab jawapan tu. Dan saya kata kalau macam tu kena mengaji lah. Sebab tu fardhu ain, tak tahu berdosa tu. Malah yang wajib ajar tu adalah suami. Suami wajib ajar isteri. Macam semayang kan suami wajib ajar isteri kan. Ayah yang wajib ajar anak. Sama je bab semayang, bab aurat kan semua ketua keluarga kena ajar. Termasuklah bab ni. Macam mana? Kita boleh tak kita teruskan mengaji bab ni? Oh, tak mau. Tak nak. Kalau tak nak, saya tak mau mengajar sini. Tak apalah, saya tak mengajar. Saya tak nak. Kami tak nak juga. Pelik tak? Dah lah 5 soalan tu. Tak boleh jawab satu pun. Padahal dia perempuan. Tak mau. Ini fenomena yang berlaku sekarang. Maka saya pun karanglah kitab. Siap. Tebalnya lebih kurang. Macam ni kak? Lebih kurang. Macam ni besar ni. Untuk dah disebar-sebarkan lah. Itulah. Hai, ini keringatlah sebab takut kena soal. Kena soal. Syekh Arsyad Al-Banjari, kitab Sabil Al-Muhtadin, dia pesan dalam tu. Antara ketua keluarga, ayah ataupun suami, disoal, dia akan disoal antaranya bila tak ajar bab ni dekat anak ataupun isteri. Dan anak isteri salah buat. Kena ajar kena. Bukan senang, susah tau. Ilmu yang paling susah, ilmu haid nifas. Paling susah. Ada satu lagi faraid, susah tak? Dua ni paling susah. Tapi ilmu faraid ada juga orang nak mengaji. Ilmu bab ni tak ada orang nak mengaji. Orang lelaki lagilah. Lagilah tak mengaji. Kita tahulah sebab saya sentiasa terima soalan-soalan, tengok soalan Allah. Tengok soalan perempuan tanya, ni basic ni macam mana tak tahu? Anak berapa? Anak dah 7. Tanya lagi. Nifas berapa hari? Nifas sebanyak-banyak berapa hari? Anak dah 7. Habis. Selama ni buat macam mana? Ini hukum Islam ni. Jangan duk main. Tak tahulah nak cakap. Tak apalah kita baca ni. Keempat, suci daripada haid dan nifas. Dalam kitab kita tak ada lah bab tu. Suci daripada haid dan nifas. Apabila suci daripada haid dan nifas, maka wajib sembahyang. Sebab kita bincang sekarang syarat wajib sembahyang. Yang kelima, masuk waktu. Masuk waktu. Jadi masuk waktu wajib sembahyang. Tak masuk waktu, tak wajib sembahyang. Senang kan? Wajiblah sembahyang subuh. Tak wajib sembahyang subuh ni, tak wajib. Sebab tak masuk lagi. Wajib tak sembahyang isyak? Wajib sebab dah masuk.
Jadi, kita tengok eh. Ada lima perkara. Yang pertama, Islam. Bila dia Islam, wajib sembahyang. Jika dia tak Islam, wajib juga sembahyang. Tapi tak boleh cakap apa kat dia. Okay. Yang kedua, akil. Dia ada akal, wajib sembahyang. Dia tak ada akal, tak wajib sembahyang. Baligh. Dia baligh, wajib. Tak baligh, tak wajib sembahyang. Suci daripada haid dan nifas. Tak ada haid nifas, lelaki memang tak, memang wajib seterusnya lah lelaki. Ini bagi perempuan lah. Tak ada haid nifas, wajib sembahyang. Ada haid nifas, haram sembahyang. Lima, masuk waktu. Masuk waktu, wajib sembahyang. Tak masuk waktu, tak wajib sembahyang lagi. Simple, senang tak? Okay. Kadang-kadang, syarat wajib sembahyang tu ada. Tapi syarat sah tak ada. Tu syarat sah. Apa syarat sah? Bermula syarat sah itu 9 perkara. Islam. Islam ni, Islam sama ni. Islam. Maknanya orang kafir tak sah sembahyang. Akil, macam tadi juga. Akil. Ah, baligh tak ada. Baligh tak ada. Kenapa baligh tak ada? Dapat kita faham, baligh tu bukan syarat sah sembahyang. Kalau tak baligh pun sah. Habis baligh yang dekat ni, itu wajib. Baligh, wajib sembahyang. Ni syarat sah. Tak ada pun baligh. Maknanya kalau tak baligh pun, sah sembahyang. Tapi tak wajib sembahyang. Kalau dia sembahyang, sah. Budak umur 7 tahun. Mana baligh lagi? Kalau dia sembahyang elok, cukup syarat dan rukun, sah. Ha, tu. Suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Saya baca sekali lalu. Ni kita kena ulang balik. Bahan ni. Suci badannya dan pakaiannya dan tempat sembahyangnya daripada najis yang tiada dimaafkan dia. Masuk waktu. Masuk waktu sama dengan syarat wajib tadi. Mengadap ain kiblat. Nampak? Kita mengaji sebelum ni mengadap kiblat kan? Bukan mengadap kiblat, mengadap ain kiblat. Dia beza. Mengadap kiblat ni mengadap jihah, arah. Mengadap ain ni mengadap Kaabah tu lah. Ya. Tu. Kita akan bincang bab tu nanti. Menutup aurat. Mengetahui akan kaifiat cara sembahyang. Mengetahui menjauhi daripada barang yang membatalkan ni. Jangan buat perkara yang batal. Okey? Ni kita kena bahas balik ni. Nanti akan datang ni. Semua ni. Yang 9 ni. Cuma saya nak cuba kita tengok eh. Mari kita tengok. Syarat sah sembahyang Islam akibat ni semua ni, macam mana kalau dia ada syarat wajib tapi dia tak ada syarat sah? Contohnya, dia Islam, akil, baligh, tak ada haid nifas, dah masuk waktu. Okay. Tapi dia ni suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Tapi dia berhadas besar. Berhadas besar tak sah sembahyang sebab dia syarat sah sembahyang. Dan air tak ada. Air tak ada. Tiada air. Adakah wajib sembahyang? Nak kata wajib sembahyang, tak wajib sembahyang, tengok syarat wajib. Eh, asal tak sembahyang ni? Tak ada air. Junub. Tak ada air. Jadi kalau tak ada air, tak payah sembahyang ke? Nak kata wajib sembahyang ataupun tidak, tengok lah. Mu Islam tak? Cerita sekarang ni, waktu dah masuk, dia tak mau sembahyang sebab dia kata dia berjunuk. Betul, kalau berjunuk sembahyang tak sah. Mandi, nak mandi air tak ada. Katalah kemarau zaman, air tak ada. Okay. Lebih, oleh kerana air tak ada, kalau sembahyang tak sah, nak ambil wuduk lagi. Lepas tu pula, ada najis lagi tu. Adalah, kena terpijak taik lembu ke, ada taik ke, apa taik ayam ke, kena kat sini. Nak taik-taik tadi, nak basuh dengan air. Dahlah berjunuk. Tak boleh nak mandi, air tak ada. Dahlah air tak ada, tak boleh nak wuduk. Dahlah air tak ada, tak boleh nak basuh. Ni ada taik. Okay. Jadi sekarang ni sembahyang kan? Tak boleh sembahyang, tak sah. Soalannya wajib tak sembahyang? Nak kata wajib tak wajib, tengok syarat wajib, bukan tengok syarat sah. Eh, ada najis kat badan. Ada najis kat badan, itu bukan syarat wajib, itu syarat sah. Sekarang ni wajib tak? Kita tengok. Sekarang ni ada tadi kan? Berjunub, tak boleh ambil wuduk tadi, ada najis kat badan tadi kan? Islam tak? Ha, tengok syarat wajib lima. Islam tak? Ke dah jadi kafir rohmu ni? Dah Islam lagi. Satu syarat cukup. Yang kedua, ada akal? Ke dah hilang akal lah? Kena najis terus hilang akal? Dah, akal ada. Dua syarat cukup. Tiga, baligh. Ke dah hilang baligh lah? Kena najis tak baligh lah? Jadi tak baligh. Mana boleh dah baligh-baligh terus? Tiga, empat. Suci daripada haid dan nifas. Mu ada haid nifas dah ni? Mana ada? Lima, masuk waktu. Kan dah masuk waktu. Cukup lima syarat wajib sembahyang. Cuma alasan dia nak sembahyang tak sah, itu bab lain.
Tapi wajib tetap wajib. Itu nama syarat wajib sembahyang. Kadang-kadang syarat wajib sembahyang tu ada, tapi syarat sah tu tak ada. Tak boleh sebab tak sah kalau sembahyang juga. Tetap juga wajib sembahyang. Sebab tu dibahagikan dua. Satu syarat wajib sembahyang, satu syarat sah sembahyang. Jika ada syarat wajib sembahyang tapi tak ada syarat sah, tak boleh buat syarat sah sembahyang, tetap juga wajib sembahyang. Antaranya adalah menghadap kiblat tak? Menghadap kiblat. Syarat sah sembahyang. Kalau tak menghadap kiblat, tak sah sembahyang. Okey. Tiba-tiba dia tak tahu kiblat kat mana dan dia tak boleh, dia masuk penjara, kena tangkap dekat Thailand, kat Siam. Dia masuk Siam. Apa nampak sungai Golok tu dah tahor sangat dah nampak pasir tu. Dia lentah gitu weh. Memang boleh pun. Memang ada orang buat pun. Pergi beli barang sana kan murah. Kena tangkap dengan polis sana. Kasih masuk lokap, kasih seluar pendek. Dia keluar pendek pakai spender dalam tu. Duduk dalam tu. Gelap gelita. Tak tahu mana, tak nampak cahaya matahari. Masa dia masuk tu dia tahu. Masuk pukul 2 petang. Wajib sembahyang. Tak sembahyang lagi. Wajib sembahyang tak dalam tu. Tak tahu kiblat. Terdedah aurat. Pakai spender je. Air tak ada. Air ada. Dia ada air. Katalah air ada. Tapi kiblat tak tahu. Tanya dia mana dia cakap masa siang. Kiblat tak tahu. Pakailah application. Kan boleh. Mana boleh bawa telefon masuk. Jadi kiblat tak tahu. Pakai luar pendek. Atau pakai spender. Okay. Wajib sembahyang tak? Nak kata wajib tak wajib sembahyang. Sebab dia tahu pukul 2 dah masuk Zuhur. Aku je tak sembahyang lagi. Kena tangkap tadi. Dia tahu masa dia masuk tu. Wajib solat Zuhur tak? Wajib. Sebab apa? Sebab Islam. Nak kata wajib tak wajib, tengok tu. Islam, akil, balik, suci, hak, nipah, masuk waktu. Semua cukup. Maka wajib solat. Soalannya, macam mana nak solat? Kalau solat, dedah aurat tu. Kalau solat nak ambil, kalau ada air boleh ambil wuduk. Kalau tak ada air, tak boleh ambil wuduk. Kiblat mana? Tetap juga wajib sembahyang. Dalam mazhab Syafi'i namanya solat hormat waktu. Solat yang terpaksa buat kerana ada syarat wajib. Syarat wajib tu cukup, wajiblah. Tapi tak boleh melaksanakan syarat sah sebab-sebab tertentu lah. Sebab terkepit. Maka tetap juga wajib. Contoh yang lain, naik kereta terbang. Bangun je, para mugari suruh duduk. Tak boleh. Kita dalam duduk dalam awan ni, dia bergegar. Contoh lah, jalan jauh. Nak sembahyang macam mana? Biasa je orang kata gitu lah. Nak sembahyang macam mana? Uduk tak boleh. Mana boleh ambil uduk nak pergi toilet? Tak boleh. Masuk waktu dah. Nak berdiri pun tak boleh. Nak rukuk, nak sujud lagi lah. Tak boleh. Sebab ada kapal terbang yang boleh pergi depan tu ada satu tempat untuk sembahyang. Tapi kebanyakannya tak ada. Jadi sebab itulah saya tak sembahyang. Sampai nanti, sampai malam. Mana tinggal Zuhur asar? Tinggal Zuhur asar? Dia kata gitu. Dia salah tu. Dia tak faham. Dia tak faham syarat wajib. Dia tak faham syarat sah. Ketika dia duduk dalam kapal terbang, dia duduk dalam kapal terbang, dia tak boleh bangun. Orang tak bagi sebab bahaya lah. Tak apalah. Masuk waktu dia tahu dah. Dia tak boleh rukuk. Rukuk tu rukun. Tak boleh sujud. Sujud tu rukun. Macam mana nak sujud? Tu rukun. Itu bukan syarat wajib. Jadi ketika dia duduk atas kursi tu, Islam tak? Kembali balik kepada 5. Islam tak? Islam. Ada akal? Ke naik kapal terbang terus hilang akal? Akal ada lagi. Balik tak? Balik. Ada yang nipah? Tak ada. Masuk waktu? Dah masuk. Wajib sembahyang. Tapi nak sembahyang macam mana? Itu nombor 2. Nombor 1 wajib sembahyang. Jadi bila tak boleh ambil wuduk tak apa, maka dia wajib solat juga. Dalam lokap tadi, dia wajib solat juga walaupun kiblat tak tahu kat mana. Sembahyang macam mana? Semampu dia. Jadi dia pun sini sebab mana tahu, gelap gelita, pakai spender. Kalau ada air ambil wuduk. Allahuakbar. Sembahyang tu nama solat hormat waktu. Solat yang terpaksa buat sebab cukup syarat wajib 5, tapi tak boleh nak buat sebab terkepit, sebab-sebab tertentu lah. Bukan sengaja lah. Sebab-sebab tertentu. Sebab ada najis tak boleh basuh, sebab tak ada air, sebab dan sebagainya. Sebab atas kapal terbang tak boleh nak bangun kena marah. Tak boleh nak sujud sebab ada kursi kat depan nak sujud. Dah kalau sujud pun nak ambil wuduk, nak ambil wuduk macam mana? Wuduk dia tak bagi bangun. Contohlah. Tetap juga wajib solat. Atas kereta api ke, apa saja sebab sekalipun. Cukup syarat wajib, wajib solat. Dan nanti selesai dah masalah dia nanti, dia wajib qada. Dia wajib qada. Jadi soalan balik,
Kalau macam tu buat apa sembahyang? Baik terkodok terus. Betul tak? Kerja ni bantah je kita. Kerja ni kita memantah je. Baik kodok terus. Sebab kalau sembahyang, nanti kena kodok juga. Sebab sembahyang tu kenapa kena kodok? Sebab sembahyang tu kan tak sah. Tak ada wuduk nak sah macam mana? Kalau tak ada wuduk. Ada najis. Kat badan mana boleh? Kena basuh. Nak basuh tak ada air. Kesembahyang, sembahyang juga. Tak sah. Nak sah apa sembahyang tak ada sujud? Nak sujud macam mana? Kat depan ada kursi. Tapi kena sembahyang semampu yang mungkin. Sujudlah semampu mungkin. Macam ni tunduk pun. Bila begitu, sembahyang tak sah. Kalau sembahyang tak sah, kenapa buat? Sebab ada syarat wajib. Ada terkepik kat situ. Sebab ada syarat wajib 5. Oleh kerana ada syarat wajib, sebab tu kena sembahyang juga. Tapi nak sembahyang tak sah. Kalau tak sembahyang berdosa, sebab ada syarat wajib. Dia bukan oleh kerana syarat sah tak ada, tak boleh mandi wajib, tak ada air, tak boleh nak duduk, tak boleh nak rukuk, tak boleh nak sujud, maka tak payah sembahyang lah, nanti khotok. Tidak, tidak, tidak. Dosa gitu. Tinggal sembahyang berdosa. Dia kena sembahyang juga, semampu yang boleh, tak ada wuduk pun tak ada wuduk lah. Tak boleh sujud pun tak boleh sujud lah. Buat semampu yang mungkin, nanti dia kena khotok, khotok balik. Itu mazhab Syafi'i. Nama tu, solat hormat waktu. Nama dia. Istilah dia. Solat hormat waktu adalah solat yang tak dapat melaksanakan syarat sah yang 9, tapi syarat wajib ada. Dia sakit dekat hospital. Ini biasa berlaku. Dia sakit kat hospital. Tak boleh gerak, kaki kena ikat, kena gantung ke, kata accident ke apa kan. Ini biasa sangat berlaku. Tempat hospital paling ramai mati tau. Tapi paling ramai tak sembahyang kat hospital lah. Atas alasan apa? Atas alasan tak boleh nak buat. Tak ada syarat sah. Tak boleh nak buat tu tak ada syarat sah lah. Nak ambil wuduk tak boleh kan. Nak basuh kaki tak boleh. Ada simen. Tak kisah lah. Yang penting dia tak boleh menyempurnakan syarat sah tu tadi. Sebab tu aku tak sembahyang kan nampak. Sedangkan nak tengok sembahyang atau tidak, tengok syarat wajib bukan syarat sah. Tergantung kaki. Lepas tu keluar apa? Macam aerial. Ho ho ho. Ngeri tengok. Gantung. Oh sakit. Sakit. Masuk waktu Zuhur. Wajib sembahyang. Wajib. Sebab apa? Islam tak? Islam. Ada akal? Ada. Balik? Balik. Ada hinipah? Tak ada. Masuk waktu. Dah masuk waktu. Nak semayang macam mana kaki? Itu nombor 2. Nombor 1 wajib semayang. Maka semayang macam mana? Boleh ambil air? Ambil air. Basuh muka kalau boleh basuh muka. Tak ada orang. Tak boleh basuh muka. Ambil air ni. Kalau ada. Oh tak ada orang. Nak gerak pun tak boleh. Neh pun tak ada. Anak pun tak datang. Untuk jaga. Wajib semayang? Wajib semayang. Nak semayang macam mana? Langsung tak ada. Semayang gitu je lah. Nak rukuk? Tak boleh rukuk. Semampu mungkin. Nanti keluar nanti. Dah selesai masalah dia nanti. Kena kodok. Habis kalau 3 bulan gitu. Kaki kita 3 bulan. Kali. 30. Dah lah kena semayang. Dalam keadaan darurat tadi. Lepas tu kena kodok sama banyak pula tu. Baik tak payah semayang? Ya gitu. Tidak. Kenapa? Begini. Jika dia sehat, maksudnya selesai masalah dia tadi tu, kalau naik kereta terbang turun dah, kalau dia accident dah sehat dah, kalau dia simen dah buka simen, kalau tak ada air dah ada air, kalau masuk lokap dah keluar lokap tadi, yang dia semayang tadi semua kena khotok. Jika dia keluar dengan selamat daripada masalah dia tadi, wajib khotok. Tapi kalau dia mati sebelum dia keluar daripada masalah dia tadi, tak payah khotok. Nak khotok macam dia dah mati. Maksudnya dia tidak dikira berhutang. Dia kembali nanti, dibangkitkan nanti. Dalam tu dia kata semayang, solat, solat, solat. Tak ada tinggal solat. Sedangkan dia solat tak sah patutnya yang kena kodok. Tapi tak sempat kodok, mati dulu. Maka dia tak dikira berhutang semayang. Tinggal satu semayang, nama tercatat kat pintu neraka dah. Satu semayang tinggal. Dah ada dah nama kat pintu neraka. Jadi kalaulah dia tak solat, dia kata nanti kena kodok juga. Baik kodok terus, tak payah kodok, tak payah semayang sekarang kan. Nanti kena kodok juga. Dari kaki duduk terangkat gitu, penuh area semua tu. Tiba-tiba mati. Nanti berapa lama dia gitu? Seminggu. 7 kali 5, 35 semayang dia tinggal. Sebab dia kata nanti kodok. Macamlah dia tahu nanti hidup. Mati. Dekat, padahal dia tak tinggal semayang ni. Orang surah masjid tak tinggal semayang. Dekat buku catatan ni nanti, rakyat antik tulis, tak semayang, tak semayang, tak semayang, tak semayang, tak semayang, 35 kali. Tak tahulah, satu semayang berapa ribu tahun dalam neraka. Tak semayang. Kalau dia semayang juga, tapi tak dapat sempurna tadi lah. Tak boleh rukun, tak boleh sujud, tentang wuduk pun tak boleh ambil.
Sebab tak ada orang, mungkin dedah aurat nak tutup, ada nampak kepala lutut tu, tak ada orang. Solo tutup nak mayang tutup kepala lutut. Tak boleh, dia tak peduli je. Semayang je lagi tu. Allahuakbar. Akad tangan pun ikut yang mampulah. Tiba-tiba mati, tak, belum sempat sihat mati. Dalam catatan dia semayang, solat. Sebab tu kalau tak nak, sebab tu nak tak nak kena solat juga. Walaupun tak ada syarat sah. Yang macam yang mana pun syarat sah ni kita kena ulang balik sekali lagi. Satu-satu kita akan ulang. Islam akhir balik suci daripada suci daripada hadah besar hadah kecil ni kita kena ulang balik sekali lagi. Bukan sekali lagi lah. Tadi kita baca sekali lalu je. Kita berhenti dekat syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang. Wallahu a'lam. Kita tangguh dulu, kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.